Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nurul Izzah Anwar dan hari ini saya turun sendiri ke PPR Desa Rejang untuk melihat kemelut dan juga masalah yang dihadapi oleh warga miskin bandar khusus lepas laporan UNICEF tentang anak-anak di miskin bandar, apa yang mereka hadapi, masalah pembesaran yang mereka terpaksa lalui. Maka saya mengajak semua yang sedang menonton awal ini untuk terus prihatin dengan isu ini. Kita mahu selesaikan secara bersama dengan kerajaan Malaysia baru. InsyaAllah. Ternyata daripada pengamatan kita, makanan-makanan yang seringkali dinikmati oleh anak-anak di PPR ataupun secara mudahlah anak-anak di sekolah lah kan, mana-mana pun adalah makanan-makanan yang senang kita beli, yang murah, yang juga mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Tapi untuk mereka daripada golongan berpendapatan rendah dan menengah, itulah makanan-makanan yang senang untuk diakses. Maka ada juga dijual di luar-luar sekolah. Pergilah sekolah mana-mana pun, sekolah kebangsaan, sama ada SK Bangsa, sama ada SK Bukit Bandaraya, akan ada gerai-gerai kecil yang menjual makanan-makanan ringan yang tidak berkhasiat tetapi murah harganya. Maka pada saya ada dibincang dengan pihak UNICEF dan juga kementerian untuk memperkenalkan contoh satu skim subsidi makanan kepada semua anak-anak Malaysia cadangan, akan dibincang hari Khamis ini dengan banyak kementerian. Kedua, cukai. Cukai terhadap makanan untuk minuman bicarbonate, untuk makanan-makanan yang ada banyak kandungan gula. Semua ini penting kerana kita nak anak-anak di Malaysia ini mempunyai khasiat yang mencukupi. Sekarang mereka ke belakang banding dengan negara seperti Ghana. Maksudnya anak-anak di Ghana tu dapat khasiat dan nutrien yang lebih baik berbanding dengan anak-anak Malaysia. Jadi banyak faktor, tapi tentunya daripada segi kalau kita punya gaji lebih kurang RM2,000 ke bawah sebulan. Rata-rata majoriti semua gaji bawah RM2,000 ya. Sudah tentu akan lebih mudah untuk guna pakai wang tersebut untuk belikan makanan yang bersesuaian dengan gaji kita. Makanan sihat susah, makanan sihat mahal. Jadi kalau gaji RM2,000 ke bawah keluarga, kita terpaksa belanja lebih. Tanya kakak, tanya badan. Betul tak? Betul. Kata sekali. Jadi tanya tuan punya badan, macam mana? Mahal kan kalau barang-barangan yang macam untuk anak-anak kat luar sekolah pun? Fast food, banyak yang makanan ringan jual kat luar sekolah. Pertama kita kena raikan laporan yang dibuat oleh UNICEF bersama Kementerian Kesihatan sebelumnya yang dinafikan daripada dibahaskan di Parlimen dalam sesi lepas. Bila kita dah ada penerimaan bahawa laporan-laporan ini sebenarnya membantu, kita nak dengar suara apa yang dihadapi oleh warga di PPR contohnya, untuk mencari bukan siapa yang nak dipersalahkan tapi mencari jalan untuk membantu. Dan atas dasar itu, Alhamdulillah Pejabat Timbalan Perdana Menteri akan menganjurkan pertemuan hari Khamis ini dengan banyak kementerian lain, dan insyaAllah kita boleh angkat dalam satu jawatan kuasa Parlimen khas di Parlimen yang akan saya cadangkan, kerana ia bukan boleh diselesaikan dalam sebulan dua bulan. Ini berkait dengan dasar. Dan kita harus bermula dengan keprihatinan dan keberanian untuk membincangkan secara terbuka, secara berlapang dada. Okay.